Alhamdulillah, alhamdulillah. Dua lagi. Okey. Baik, pada hari ini saya nak kongsi sedikit saja sebab kita tak ada punya banyak masa. Masa mencemburui kita. Pada hari ini saya nak berkongsi tentang kejujuran menyelamatkan kita. Okey, kita selalu dengar apa ni? Baik berpada-pada, jahat jahat sekali. Jahat sekali-sekala. So baik-baik berpada baik berpada-pada baik berpada-pada, jahat jangan sekali, sepatutnya macam tu. Tapi ada orang kata jahat sekali-sekala. Sebab okey, ada orang kebanyakan kita mungkin untuk melepaskan diri daripada sesuatu, mungkin kita akan berlaku tidak jujur untuk melepaskan diri daripada sesuatu. Saya nak mengambil contoh, sebenarnya saya mengambil itibar daripada situasi yang dihadapi oleh ayah saya, ataupun mana kita, ayah saya lah contohnya, di mana sikap-sikap bagaimana orang yang berhutang dan macam mana dia punya hidup dia sangat-sangat tak teram. Bukanlah ayah saya pergi kejar, pergi kecam ke, tak adalah. Tetapi ayah saya ni dia sangat sangat tenang. Dia sangat tenang walaupun orang tu boleh berhutang dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi saya tengok bagaimana sikap orang-orang ni, apa alasan-alasan dia ni. Orang macam mana kita dah bagi peluang kepada orang tu untuk dan bercakap dengan baik, tetapi kenapa sikap dia ni boleh delay-delay dan akhirnya terpaksa nak kena call lawyer dan sebagainya. Pengurusan semata-mata untuk menguruskan tu sampai dekat RM10,000 untuk lawyer. So saya tengok sikapnya banyak beralasan, banyak tidak jujur dan tidak, bila mendepani situasi dia banyak memberi alasan yang cuba meraihkan simpati dan sebagainya. Sedangkan apa, situasi tu macam Cikgu Ali cakap semalam tu, kalau kita ada masalah sepatutnya kena ada kita kena conflict management lah dan tidak beralasan yang simplistik lah. So yang saya dapat belajar kat situ, kalau kita jujur lah walaupun dengan kita ni berhutang dengan orang ke, ataupun dalam hidup kita ni ada terbuat masalah dengan orang ke, kita ni perlu jujur ke hadapan untuk bercakap dengan dia tentang apa yang terjadi dan cuba untuk tidak beralasan lah. So even kalau kita mendapat tasking daripada Jared ke, ataupun kita dapat tasking daripada Cikgu Ali ke, kita boleh bersikap untuk cuba, kata kalau kita ada apa-apa masalah kita boleh jujur untuk cakap. Tetapi dalam masa yang sama, bukan memberi alasan lah, memberi alasan yang oh saya ni ada anak, anak saya ni sakit lah, apa semua-semua ni. Tak boleh buat macam tu. So kalau boleh, dalam kejujuran kita pun ada justifikasi. Ada reasoning lah. So kita boleh, orang kata berbudi bicara. Sekiranya kita ni diberi peluang, Jared ni pun bukanlah sangat rigid, bukanlah sangat kata apa, oh kau kena buat, kau kena buat, tak adalah sampai macam tu. So sebenarnya kita ni sentiasa diberi peluang untuk berbudi bicara. Bila kita ada peluang, ada orang berbuat kebaikan pada kita untuk berbudi bicara, kita ambillah peluang itu sebaiknya untuk bercakap dengan baik dan bercakap secara jujur, dan tidak sentiasa memberi alasan dan alasan dan alasan. Alasan. Ya. Okay. Dah marah dah. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan juga, Anwar. Round table. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang jujur, macam ni? Kejujuran ke, ke banyak memberi alasan. menarik juga. Sebab benda ni memang relate dengan kita sebagai seorang Muslim lah. Nabi SAW ada tiga ciri kan, tiga ciri orang yang munafik kan. Yang pertama, yang pertama dia janji tapi dia tak tepati. Yang kedua dia banyak bercakap bohong kan. Dia cakap bohong. Yang ketiga tak ingat. Jadi
kena fikir-fikirkanlah antara sifat munafik ni. Kita ni tergolong ke tidak? Kita ni sering mencari alasan dengan menyatakan kebohongan atau tidak, kan? Kalau kita betul-betul ada perkara, kita jujur je. Kita beritahu benda yang sebenar dan kita beritahu apa yang masalah kita hadapi. Itu je lah. Kalau macam Cikgu Ajar cakap tadi, apa-apa tugasan yang diberikan, kalau diminta, kita beritahu apa yang menghalang kita, kan? Secara jujur lah, tanpa memberi alasan untuk menipu, kan? Jadi itulah, kena fikir-fikirkan apa yang kita cuba berikan. Itu je lah yang saya. Wise men say, honesty is the best policy. Right? That is all. Thank you. Satu lagi amat, hadis Nabi, satu lagi amanah. Bila diberi amanah, dia khianati. Kita tidak ada masalah, tak salah pun untuk kita transparent lah. Kita lah apa masalah kita, bukannya mencari alasan lah. Betul-betul kita tak boleh handle ke apa ke, beritahu je, share je. Kadang-kadang orang lebih memahami kalau kita jujur, kita berterus terang dengan apa yang kita alami lah. Dan malah orang akan bantu lagi. Contohnya kalau saya bagi tasking, kan, saya bagi tugas, kan, dia ada masalah tapi dia pendam je, kan. Lepas tu lala benda tu tak siap, dah tak siap baru dia cakap, oh saya ada masalah. Susah lah, beritahu lah awak sebenarnya saya macam ni. Oh kalau macam ni ok, kita akan buat lah exit plan, siapa yang boleh tampung, siapa yang boleh backup, dan macam mana kita boleh selesaikan sesama. Jadi benda tu penting lah. Kalau ada apa-apa permasalahan, kita kena ni. Sama macam benda budak lah, kalau tak boleh bayar yuran, kan, beritahu lah kat kita, kan, kita boleh. Ni kadang-kadang dia tak nak cakap, kan. Lepas tu bagi alasan macam-macam, ini kalau bayar, kan. Okay, itu saja untuk hari ni.